Sebuah restoran 24 jam yang beroperasi dalam keadaan kotor dan menjijikkan diarah tutup selepas diperiksa dalam operasi khas penguatkuasa Jabatan Kesihatan Negeri Perak di sekitar Stesen 18 di Ipoh pada Jumaat. Dalam pemeriksaan bermula sekitar jam 9.30 malam, mendapati Premier Mr. Babit sengaja membiarkan dapur dalam keadaan tidak bersih, berbau dan terdapat tanda najis lipas. Pemeriksaan dilakukan juga mengesan barangan masakan seperti mi segera, bawang, kentang dan tepung dibiarkan dalam keadaan terbuka dan hanya ditempatkan di laluan tangga kediaman pekerja. Menurut Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Perak, AC Vanison, arahan penutupan selama 14 hari itu dikeluarkan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Bau dia dan langsung kebersihan itu, I could say kebersihan itu zero. Close to zero kebersihan. Kalau kita cakap kebersihan sampai ada 40%, 50%, ini kosong. Saya bagi markah kosong. We saw the cleanliness hari ini, ya, kebersihan. Macam nak muntah, restoran pertama yang kita masuk ni. Operasi sama telah digerakkan di seluruh negeri bertujuan menambah baik isu kebersihan premis makanan, khususnya yang beroperasi 24 jam dan premis-premis yang beroperasi pada sebelah malam. Dalam operasi itu, sebanyak 359 premis terlibat dalam pemeriksaan dan sejumlah 316 notis kesalahan telah dikeluarkan kepada pengendali makanan melibatkan kompaun berjumlah RM44,200. Operasi kali ini turut dijalankan aktiviti persampelan makanan dan swab pengendali makanan bagi menentukan tahap kebersihan sebenar premis.